Tadi bersama dengan Ray dan juga Nev. Sekali kita ada pegang satu benda. Ha. Ni pernah dan tak pernah. Okey, kita ada permainan untuk tetamu kita hari ini. Ya. Okey, kita ada Aida dan juga Nina. Permainannya macam ni eh. Kita ada soalan, berapa soalan. Kadang soalan-soalan tu menjurus kepada benda-benda yang personal. Oh, ya. Alright, so jawapan anda haruslah jujur. Takutlah kita. Pernah atau tak pernah, itu je. Kalau separuh-separuh? Tak boleh. Separuh-separuh dah umur tadi. Drama kan? Pandai. Pandai ni promosi. Pandai abang Chris separuh-separuh. Soalan pertama. Pernah tak konten sekolah? Penipu lah saya cakap tak pernah. Tak pernah, tak pernah. Saya tak pernah juga ikut Nina. Apa benda-benda sekolah ni? Okey. Okay. Soalan seterusnya. Pecah sesuatu di rumah kawan dan tidak bagi tahu mereka. Okey, kita dengar cerita Nina dulu. Nina, apa benda? Apa cerita Nina? Saya bukan pecah lah. Saya dulu masa kecil-kecil, saya ada habit. Saya suka tumpahkan air. Terus apa? Clumsy? Clumsy sikit lah. Memang panggil saya Cik Tumpah dulu. Cik Tumpah? Tumpah. Patutlah keluar Cik Mimpi. Tapi... pecah kau apa yang kau pernah pecahkan? Aku pernah. Pecahkan lemak? Pernah pecahkan lemak orang? Tak. Aku pernah pecahkan orang punya pinggan. Betul. Dia sebenarnya makan tak sedap ni. Lepas tu? Tapi tak nak bagi tahu tak sedap. Tertolak tepi gantung jatuh. Oh. Soalan saya pernah-pernah. Aku terpijak laptop memang aku, babe. Jadi laptop aku tak dia pecah, dia pecah. Body dia pecah. Body dia pecah. Masa aku tengok bila next day aku datang dia boleh guna lagi. Maknanya aku diam jelah. Kadang-kadang kita tak tahulah apa kita buat tak sedap. Ui. Satu lagi, pernah mencuri? Pernah tak mencuri? Apa ni tak pernah? Apa? Alah, apa tak pernah? Baik. Alah, baik sangatlah. Tiba-tiba. Pernah dah? Kau curi apa dah? Curi hati abang. Kau pernah mencuri? Mencuri. Ini lagu ni memang mencuri. Oh, mencuri hati. Seterusnya, pernah tak tulang patah? Oh, yang ni aku tak tahu. Saya pernah. Tak naklah jinx. Tulang patah. Nah. Baiklah aku ni kan. Baru tahu. Tak pernah. Ni tu patah apa ni? Ah, patah giok. Weh, kau pusing banyak pun boleh patah. Dulu. Memang terror panjat-panjat. Bila panjat, jatuh. Jatuh macam ni. Macam mana? Oh, macam tu ya? Itu kau shuffle tu. Patah kat mana ni? Jatuh, patah kat tangan ni. Ni kau tengok tangan ni tak serit ni. Oh. Oh, wow. Oh, kalau tak serit ni, saya tahu boleh jaga apa. Jaga apa? Sotong. Ni, tunjuk tangan kau ni. Tunjuk mana yang tak serit tu? Macam betis, babe. So, Nina tak pernah patah kat mana? Apa tu? Kacau lah. Jangan kacau geng kau. Okey, cerita. Okey, patah kat mana? Sebab dulu ada pernah accident. So, sekarang ni pun masih patah dekat sini. Oh, yelah. Teruk. Oh, yelah. Janji tak patah hati lah. Tak patah hati, eh? Jat. Apa lah? Tak apa. Tak apa. Baik sangat. Okey. So, kampung. Pernah tak tunggang haiwan? Tunggang haiwan? Tunggang haiwan. Macam tunggang kuda ke? Aku pernah lah kuda. Pernah. Pernah. You tunggang apa? You tunggang. Yang ni dia pernah. Tunggang apa? Macam-macam. Kuda. Kuda. Gajah. Wow. Ostrich. Ostrich. Ostrich pernah juga. Eh? Okey, Aida lah. Aida pula. Kenapa saya pernah? Tunggang apa? Tunggang. Hati awak. Cia. KG.com ni. KG.com.my. Biasalah, tapi tak banyak haiwan pun. Kuda. Baik aku punya tadi. Aduh. Tadi tu pun masih kecil-kecil. Apa, pedang. Kuda lah. Kuda dengan gajah kan. Okey, seterusnya. Pernah tak menipu, dalam ujian? Pernah. Pernah lah. Aku SPM tak datang. Menipu pernah. Dalam ujian eh? Pernah, saya pernah. Kau tak pernah, bagi tu tak pernah, tak apa. Tapi aku rasa tak pernah. Tapi tak kena fikir sekejap. Okey, dia tak pernah eh? Pernah. Pernah. Aku tak cerita sebab aku tak nak galakkan. Cedera sampai kena jahit, pernah. Cedera sampai kena jahit. Pernah. Hei, baru. Aku memang nah. Excited tengok Nina jawab ni. Baru gangster. Eh, pinjam satu ni. Pernah? Wah. Oh, pernah. Weh, tak pernah tu. Tak pernah. Kenapa? Tak tahu, tak pernah lagi. Dia apa soalan tadi? Ni pernah kena jahit tak? Tangan ke? Pernah kat mana? Dia masih accident tu satu lah. Accident kan? Tak. Ada sekali tu saya punya hati terkoyak. Doktor cinta jahitkan. Wow. Jangan.
KG.com tak? Ini ni. Seterusnya. Menari dalam lift. Menari dalam lift. Pernah. Pernah juga? Pernah. Okey, macam ni you menari dalam lift. Buktikan sebab kita tak percaya you menari. Tak percayalah you menari. Kita kena naik lift dulu lah. Okey, sekarang kita pelakon kan? You bayangkan you dalam lift. Nak paksa dia buat aktiviti kan? Ha, cepatlah. Lagu apa selalu you pergi buat macam tu bayangkan. Aku randomly dance. Okey, like. Ha. Ha, you tunjuklah. Alah, tak nak lagu. Pakai baju. Abang menari apa? Abang pernah shuffle, break dance. Lift apa? Lift. Jumpa dia. Aku aja. Okey, next. Kena kejutan elektrik. Pernah. Pernah. Ini tertekan switch ke apa? Tak, sebab telefon wire tu dah macam terkeluar. Oh, terkena. Dengan ini aku sikit je lah. Kita orang kena yang pakai body suit tu dengan tau. Aida pernah tak? Pernah datang lah. Tapi sebenarnya kalau kena current ni, dia satu benda yang adik tak suka. Kenapa? Contohnya macam kadang-kadang kita nak switch on something. Ada kena current? Tak berani adik kau tolong, takkan sentuh lagi. Oh, macam tu. Itu antara fear adik lah. Makan makanan yang pernah terjatuh di lantai. Pernah. Izo panggil 5 second. Aku punya half an hour rule pun ada tu. Asal aku lapar kalau dia 5 second rule. Tak macam halal. Hai kan? Asal kan? Tiup makan. Eh, tu dulu pernah tak? Pernah. Pernah. Cakap pernah. Saya tak galakkan untuk makan lah. Mak saya pun tak galakkan untuk makan. Jatuh tak apa. Kalau jatuh jangan makan balik. Anas makanan tu sedap. Kan? Okay, abang pernah makan. Apa je? Aku nak lantak. Biar betul ni. Ayam goreng ni dah jatuh. Benda ada satu je. Takkan aku nak biarkan? Oh, okey.